Salam geng, racun kali ni kita ada Redmi Note 11 macam yang saya janji dekat korang dalam video unboxing Redmi Note 11S yang lepas, yang mana saya akan buat video khas lah untuk Redmi Note 11 ni kan. So, saya dah pakai phone ni beberapa hari lah sebagai daily driver phone. So, dalam video ni saya akan cuba share dengan korang apa yang best, apa yang kurang selama saya pakai phone ni dalam beberapa hari macam tu. So, kalau korang dah ready, kita akan mulakan racun sekarang. First of all, dalam video ni kita akan mulakan dengan sesi unboxing. Saya just nak share dengan korang pengalaman bila korang buka kotak phone ni nanti macam mana, apa yang korang akan dapat dalam kotak. Di bahagian hadapan luaran kotak, korang akan nampak ada rekaan sebenar phone tu. Korang boleh nampak skrin macam mana, dekat bahagian bawah ada bezel tebal, skrin pula jenis berlubang. So ada juga bahagian belakang macam mana dekat situ rekaan kamera dia kan. Di bahagian bawah ni ada tulisan Redmi Note 11 dan di bahagian atas tu ada logo Xiaomi yang terbaru. Di bahagian sisi kanan dan sisi kiri samalah ada tulisan Redmi Note 11. Di bahagian atas bawah dan belakang clear, kosong, tak ada apa-apa. So once korang buka je nanti, korang akan nampak ada satu lagi kotak. Yang mana dekat dalam kotak ni ada tulisan apa tahu? Power by Redmi. Dalam ni, yes, betul macam biasa. Korang mesti tahu apa ada. SIM tool ejector. Dalam ni. So dalam ni korang akan nampak ada casing dan juga ada beberapa safety information. Ada warranty card dan juga dekat sini ada quick start guide lah. So untuk Redmi casing, saya akan tunjuk lagi dekat korang. Macam ini. Clear sahaja. So dia akan protect. Tak ada masalah. Protect body phone. Next. So macam mana rupa Redmi Note 11 kan? Macam inilah. Tapi sebelum tu kita baca dulu spec highlight dia. Dekat sini, dia pakai, korang boleh nampak, Qualcomm Snapdragon 680, 90Hz Full HD+, screen jenis AMOLED, terbaik, ada dual speaker, dan untuk pengecasan 33W Pro Fast Charging, nama je macam special Pro Fast Charging, tapi dia standard 33W macam phone Redmi dan Xiaomi yang lain, yang biasa je. Bateri, of course lah, besar, 5000mAh. Dan phone ni, dia punya kamera 50MP, ultra wide dan juga micro lens ada dekat dalam ni. Nanti kita akan bahaskan lebih dalam pasal tu. Alright, so kita akan cuba buka dulu phone ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, so inilah dia. Dia punya rekaan, dia punya design sama macam Redmi Note 11S. Tapi saya suka rekaan ni. Kejap lagi saya beritahu lebih detail. Dan apa lagi ada dalam kotak, kita akan cuba check. Next, dalam ni korang akan nampak ada kabel pengecasan USB A to USB C warna putih. Betul, kita akan cuba buka lagi kotak yang ni. Ada macam lapisan ni, nak tengok lebih clear. Kat sini korang nampak eh. Yes. Dan terakhir, of course, korang akan dapat kabel pengecasan 33W dalam kotak. Tak perlu beli asing. Nice. So, gang, rasanya ini saja dalam kotak. Kita akan teruskan tengok dari segi rekaan. Untuk version yang ada dekat tangan saya ni kan, untuk Redmi Note 11 ni, yang paling basic lah kita pakai 4GB RAM dan juga untuk storan dalaman tu 64GB ROM. Kalau dari segi harga, memang untuk harga rasmi tu saya tak tahulah sebab saya pun diorang tak bagi tahu, pihak Xiaomi pun tak inform lagi. Tapi, kalau kita tengok harga yang Redmi Note 10 last release tu kan, harga dia range dalam 600 lebih, dalam 700 lah. So, saya assume untuk harga phone ni pun lebih kurang macam tu lah. Cuba korang komen pendapat korang dekat bahagian bawah. Antara part yang bagi saya paling saya suka lah ada dekat Redmi Note 11 ni kan, even phone ni bukannya phone mahal, bukan phone flagship, bukan phone macam mid-range, dia ni bagi saya dalam kategori phone budget lah tau. Actually terletak dekat dia punya rekaan. Korang tengok sendiri, kalau sekali pandang tu, korang mesti tak perasan kalau ni phone biasa, phone murah, phone yang bawah 1000. Dia punya kemasan mate di bahagian belakang, bila korang sentuh tu memang nice rasa dia tau, dia punya feel tu. Dan cap jari korang pun tak mudah nak melekat. Lepas tu tambahan dengan kombinasi, frame tepi ni jenis rata, lepas tu panel belakang jenis melengkung, membuatkan bila korang pandang tu terasa lebih premium. Yang ni paling saya good job lah, saya boleh kata macam terbaik lah dekat Redmi, kat Xiaomi kan. Next, dia punya phone ni juga, dia ada macam IP53 tau, splash dan juga dust water resistant. So just nice lah untuk phone budget kan, memang terbaik. Kalau korang tengok di bahagian sisi kamera dekat sini, dia punya kamera tu tak setebal macam yang ditawarkan, macam yang bubur dekat kamera yang ada dekat Redmi Note 11S. Yang ni nampak lebih cantik, lebih sedap mata memandang, lebih minimal. Kalau korang letak atas meja pun tak adalah macam jongkit-jongkit sangat lah, walaupun ada, tapi tak seteruk kalau korang letak Redmi Note 11S dekat sebelah. Next, kalau beralih pula di bahagian sisi kanan, dekat sini korang boleh nampak dia punya frame tepi tu jenis rata, jenis flat macam yang ditawarkan dekat iPhone 13 series. So dekat sini apa ada? Dekat sini just ada slot SIM, yang mana dekat sini dia menyokong dual SIM dan juga boleh masuk micro SD card. So ada micro SD slot. Kalau beralih di bahagian atas dekat sini, korang nampak still ada lubang audio jack, lepas tu ada IR blaster dan juga ada salah satu lagi stereo speaker. Kalau di bahagian kiri dekat sini pun dia jenis frame tepi jenis rata. Di bahagian atas tu ada power button, yang mana button ni bila korang tekan sangat-sangat clicky. Next dekat situ ada power button yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner.
Di bahagian bawah apa ada? Kita akan cuba check. So kalau kita tengok di bahagian bawah dekat sini, kalau boleh nampak, dia just ada port USB-C. Lepas tu ada salah satu lagi lubang speaker, dia jenis stereo, dan juga ada lubang mic. So macam korang nampak. So kita akan cuba tengok pula di bahagian hadapan. So kalau korang tengok di bahagian hadapan dekat sini, dia punya screen ni kan sama macam Redmi Note 11S, sama macam Redmi Note 10 juga. Dia jenis berlubang di bahagian atas tu lah untuk dia punya selfie camera. Dan kalau korang tengok lah dia punya frame, dia punya macam bezel di bahagian bawah ni boleh kita agak tebal. Tapi so far just nice lah, dia still pakai AMOLED kan, lepas tu support 90Hz refresh rate, memang terbaik. Dan yang paling rare lah bagi saya kan, untuk smartphone dalam kategori phone-phone budget ni, dia punya keterangan tu memang cukup-cukup terbaik, boleh cecah sampai 1000 nits. Walaupun dia punya keterangan dia punya 1000 nits tu tak sama macam phone flagship, at least adalah dekat phone ni. Memang bagus lah untuk korang guna di bawah cahaya matahari untuk outdoor. Dari segi perlindungan untuk screen phone ni juga dibekalkan kan, dia bagi juga Corning Gorilla Glass 3. Dari segi prestasi pula untuk Redmi Note 11 ni, dibekalkan ataupun dia guna chip yang sama macam yang ada, macam yang dibekalkan dekat Realme 9i kalau korang perasan. Dia pakai chip Qualcomm, tapi chip Qualcomm yang dia pakai ni untuk kategori phone-phone terbaru yang jenis budget macam tu tau. Dia pakai chipset Snapdragon 680. Chip ni pun okey juga sebab dibina dengan 8 teras, lepas tu 8 nanometer architecture lagi. Kalau segi RAM pula jenis LPDDR4X dan juga storan dalaman jenis UFS 2.2. Macam korang tahu lah, version saya ni kan 464GB. So far untuk penggunaan SIM card ni kan, dari segi saya guna untuk social media, memang tak ada isu, tak ada lag, tak ada hiccup ke apa. Bila tutup buka app pun terasa sangat-sangat laju. Cuma kan storage je lah, dia tak berapa nak besar. Yang saya ada ni 64GB saja, tapi tak apa sebab at least dia dah bagilah slot untuk korang tambahkan, korang boleh letak micro SD card kan, tak ada masalah. Kalau korang tertanya pula pasal AnTuTu berapa skor, macam korang nampak saya dah test, saya dapat sekitar 250,000 lebih point lah dekat sini. Saya tahu korang mesti tertanya kan, untuk chipset ni dari segi gaming tu grafik apa yang support. So kita akan mulakan dengan PUBG Mobile dulu. Highest grafik dekat sini, kalau korang masuk di bahagian setting, di bahagian grafik, dia just boleh support paling tinggi kan untuk grafik tu hanyalah balance dengan frame rate medium. Tapi kalau korang turunkan grafik pada smooth, korang dapatlah 30fps dekat sini, high saja. Next untuk player Call of Duty Mobile, jangan risau, saya akan tunjuk juga untuk grafik. Kalau korang masuk di bahagian grafik dekat sini, highest grafik nampaknya macam lebih tinggi, boleh support very high. Tapi bila korang main very high, korang just boleh dapatkan frame rate medium. Once korang lowkan grafik ni kan, korang just boleh main dekat sini sampai high lah. Depend lah korang nak pilih yang mana. Bang, touchy lah kan, grafik PUBG je, Call of Duty Mobile je, macam mana dengan ML? Korang jangan risau lah kot, saya dah ada ni, saya dah buka dah. So kalau korang tengok di bahagian setting, korang boleh dapatkan grafik paling tinggi Ultra. Dan juga refresh rate dekat sini max sampai high saja. Untuk play Genshin Impact kan, saya terpaksa minta maaf dengan korang, saya tak dapat nak tunjuk dia punya grafik macam mana gameplay kan, sebab macam korang tahulah saya punya storage ni 64GB saja. Korang nampak sendiri dah penuh, tak dapat nak download geng. Minta maaf geng, mungkin next video. So far kalau bercakap dari segi prestasi gaming, saya dah pun main game berat macam Call of Duty Mobile dan juga PUBG Mobile. Apa yang saya rasa dekat sini, kalau kita masuk part PUBG dulu, dia punya FPS, dia punya frame rate tu bagi saya memang sangat-sangat stabil, boleh maintain, even tak berapa nak puas lah sebab max kita dapat 30fps je, tapi okey. Dia punya suhu pun tak panas mana. Paling menarik yang saya tahu korang tertunggu-tunggu kan, dia punya sensor gyro ada dekat phone ni. So korang boleh je nak main gyro, memang accurate lah, tak ada masalah. Untuk gaming test dalam keadaan suhu bilik normal, lepas tu saya pakai data brightness 70% dan juga pakai graphic smoke height ni kan, 30 minit main tu battery drop dalam 5%. Dan untuk dia punya suhu tu boleh kata maintain lah bawah 40 darjah Celsius, which is okey lah semua bacaan. Tapi kalau untuk Call of Duty Mobile ni, bagi saya memang kurang best lah dia punya performance tu, tak sesedap macam main PUBG tadi. Untuk mod BR overall kurang best main sebab dia ada terasa stuck, lag, FPS drop, semua ada. Kadang-kadang kan ada masa tu saya perasan touch sensitivity dia tu kurang respon lah, dia macam ada delay sikit. Tapi kalau untuk PUBG saya tak jumpa langsung isu ni. Untuk bateri pun lebih drop banyak dalam 30 minit gameplay tu, bateri drop dalam 8%. Tapi untuk suhu masih boleh maintain bawah 40 darjah Celsius tu, yang tu memang saya pujilah. Kalau bercakap dari segi part display ni kan, kalau korang tengok lah dia punya view angle, dia punya warna, dia punya keterangan tu semua memang bagi saya tak ada masalah. Saya tak ada nak komplain langsung, standard AMOLED memang cantik gila. Tambahan untuk screen juga support DCI-P3. Untuk features extra dekat sini, screen tu juga support Wi-Fi L1 dan juga untuk multitouch tu boleh support sampai 10 jari. Jom kita dengar sekarang macam mana kekuatan bunyi stereo speaker yang dihasilkan daripada phone ni kan, Redmi Note 11. So saya akan buka yang paling tinggi, korang boleh nilaikan sendiri.
Untuk kamera macam yang korang nampak lah dekat belakang, dekat-dekat kamera tu, phone ni support quad camera setup lah, sama macam Redmi Note 11S. So di bahagian bawah ni LED flash, lepas tu ada tulisan 50MP AI camera, which is kamera utama yang besar tu 50MP, which is dia macam lebih upgrade lah berbanding Redmi Note 10 yang hanya 48MP. So untuk dua lens ni, 2MP untuk macro dan juga untuk depth sensor untuk bokeh. Di bahagian sini pula dekat situ, yes, dia juga masih lah, masih dia kekalkan dia punya ultra wide angle 8MP. Untuk tampilan, untuk UI dalam aplikasi kamera ni rasanya masih normal, tak ada apa yang baru, tak ada apa yang wow. So korang nak tukar lens tu, just tekan saja dekat bahagian atas yang titik 3 ni. Di bahagian bawah ni untuk korang tukar mode lah, ada portrait, lepas tu ada video, ada more, dekat mode ni ada banyak lagi, ada night mode, 50MP, semua ada. Kalau masuk di bahagian video, kita akan cuba tengok lah resolusi dia sampai mana. So saya akan cuba tekan dekat sini, highest tu korang just boleh dapatkan 1080p 30fps, lepas tu boleh juga macro. Kalau di bahagian foto default tadi, dekat sini korang boleh aktifkan mode AI dan juga HDR. So saya akan tunjuk dekat korang hasil kualiti yang saya dah ambil pakai phone ni, korang boleh nilaikan sendiri. Sekarang saya tengah rakam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Yang mana dekat sini, dekat viewfinder ni, korang tak boleh nak tukar punya mode ultra wide angle tau. So just boleh zoom je, kita akan cuba zoom sikit. So boleh zoom sampai 6 kali, tapi kualiti dah agak pecah. So kita akan back to normal balik. Alright, jom. So korang boleh tengok eh, bila saya jalan ada gegar ke tidak. Sekarang ni saya just jalan je, saya tak berlari pun. Kita tengok macam mana, kita akan cuba tengok autofocus dia. So far macam mana fokus dia, korang tengok sini, korang boleh nilai sendiri kan. Kita akan cuba jalan laju sikit. Alright, sekarang saya ada dekat Miloti Mall. Kamu nampak lah, kalau korang pernah datang sini kan, cuba korang komen. Sekarang kita tengah rakam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Kita akan tengok macam mana kualiti waktu malam. Korang boleh nampak sendirilah warna daun kan. Lepas tu ada noise ke tidak kalau kena cahaya. Untuk dia punya autofocus, time-time malam ni kita cuba tengok jam. Okay. Okay lah, just nice lah. Korang boleh nilaikan sendiri, kita akan jalan sikit. Situ ada burger otai, bagi dia just nice, kita tengok order. Untuk software, Redmi Note 11 ni out of the box memang dah pun dipasang dengan skin MIUI 13 dengan sistem operasi Android 11. Yang mana MIUI 13 ni membawa lah banyak peningkatan prestasi kan, seperti animasi yang lebih lancar, pengurusan bateri, memori lebih baik dan ada banyak feature-feature baru. Tapi mungkin untuk Redmi Note 11 ni kan, features baru tu dia macam lambat sikit dapat, sebab saya perasan sidebar kalau dekat Redmi Note 11S ada, tapi dekat Redmi Note 11 ni tak ada. Cuma kalau dari segi game turbo lah, saya perasan juga dia punya UI tu nampaknya dah baru dan nampak lebih macam fresh. Korang boleh tengok sendirilah, dekat situ ada FPS counter, ada voice changer dan juga boleh juga nak record screen menggunakan sound daripada sistem. Dari segi ketahanan bateri pun rasanya korang tak perlu nak risau pasal power bank, bateri cepat habis ke apa, sebab phone ni ada ketahanan bateri yang cukup bagus dan dia punya bateri capacity pun cukup besar juga, 5000 mAh. Sepanjang saya pakai dalam beberapa hari ni, saya ada buat 2 test tau. First test tu, saya pakai wifi dan juga data, 90Hz refresh rate tu always on, lepas tu brightness dalam 50%. Saya campur lah social media kan, lepas tu saya guna untuk map, saya main game juga, game berat pun ada, saya dapat boleh tahan dalam 8 jam, which is bagi saya cukup okey lah. Next pula, saya pakai data saja all the way dengan setting yang sama macam yang saya pakai wifi dan juga data tadi tu. Saya dapat SOT, korang boleh tengok sendiri, sekarang ni bateri ada baki lagi 24%. Dia punya bateri, kejap saya tunjuk dekat korang tinggal berapa saya dapat SOT dia. So kalau korang check dekat sini, kita akan masuk di bahagian screen. Korang nampak, bateri 24%, ketahanan saya dapat time on tu 6.5 jam. Bagi saya okey lah, just nice kot. Memang bateri dia terbaik lah, kalau korang ni macam user Grab ke apa ke, memang okey je korang nak beli phone ni, terbaik. So again, rasanya setakat ni dululah video saya pasal Redmi Note 11 ni. So nanti saya akan cuba pakai lebih lama, dan kalau saya ada jumpa sebarang isu dari segi ghost touch ke, screen bleeding ke apa benda ke, saya akan cuba inform ke korang, mungkin saya akan buat next video. Kalau korang suka video ni kan, jangan lupa kan tinggalkan like, share, komen dan yang paling penting subscribe tau.
Sebab saya perasan dekat analitik YouTube, katanya ramai yang tengok video saya ni boleh kata 60% tak subscribe. Korang kena subscribe barulah layan nanti bila saya upload video baru, korang tahu kan? Kalau korang suka video ni, tu je lah. So again, rasanya itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.